bahwa mengapa ada rencana kunjungan ke Bali, karena Raja Salman bin Abdul Aziz sangat memuliakan Indonesia dan beliau ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Oleh karena itu, setelah bekerja di setelah menunaikan melakukan kunjungan kerja di Jakarta, beliau bermaksud untuk dapat berkunjung ke Bali untuk menikmati keindahannya yang terkenal dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar Bali. Ini kabarnya juga membawa pangeran ya? Yusma سمعنا ان هناك مشاركه من الامراء هناك مجموعه كبيره من الامراء المحبين لاندونيسيا بصراحه والوزراء والمسؤولين سوف يكون برفقه الملك وسيستمتعون ان شاء الله في جزيره بالي. Ya, beliau mengatakan bahwa ada sejumlah besar pangeran, menteri dan juga pejabat Arab Saudi yang akan datang dalam rombongan ini. Mereka memang cinta Indonesia dan memang bermaksud untuk menikmati keindahan di Bali. Setasharuhum Bali insyaAllah. Dan ya, dan beliau yakin bahwa Bali akan menyihir, berhasil menyihir mereka dengan keindahan alamnya. Oke, karena ini sudah kunjungan yang menunggu selama 48 tahun. Kira-kira ada tidak antisipasi keamanan nih datangnya raja begitu ke Indonesia? Mah ya lidadat tajhizat al-amniya bi munasabat hadhihi ziyarah. Tajhizat al-amniya awal shay na'rif an Indonesia balad amin. Wa hadhihi thiqa na'rifha wa na'iha jiddan. Al-amin tab'an sayatakaffal fi al-janib al-andalusi. من القصر الجمهوري إلى الشرطة إلى الأمن الداخلي بالإضافة لبعض مجموعات الأمن المرافقة للملك فلا نحمل هم الأمن لأننا نثق بالأمن الأندلسي إن شاء الله. Beliau mengatakan pertama-tama bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan beliau sangat menaruh keyakinan yang tinggi akan keamanan, situasi keamanan di Indonesia, dan adapun pengamanan itu juga akan langsung dilakukan koordinasi antara istana negara, kemudian juga aparat kepolisian dan juga aparat keamanan yang sudah sangat siap untuk melakukan jadi, penjagaan. Jadi totalnya yang akan datang ini rombongan dari Raja Arab Saudi ini berapa banyak gitu yang bisa dipastikan? Ada dulu wafat ada wasal ila kam rakam. لتعرفوا أهمية أندونيسيا للمملكة الوفد يزيد تقريبا أكثر من 800 شخص مرافق للملك. Beliau menegaskan bahwa begitu pentingnya Indonesia di mata Arab Saudi, oleh karena itu jumlah yang ikut dalam rombongan ini mencapai lebih dari 800 orang. 800 orang yang semuanya tadi tercampur dalam pengusaha dan kemudian pangeran-pangeran. Ada pangeran, kemudian menteri, ada pejabat, kemudian juga pengusaha. Wow, ini akan menjadi bersejarah pasti ya untuk Indonesia dan Arab Saudi. Nah, tapi di tengah-tengah itu juga kita juga ingin tahu nih perspektifnya raja ketika datang ke sini. Mungkin Pak Dubes juga sudah berbagi kondisi kita di sini seperti apa sih? Apakah raja juga tahu kondisi negara Muslim terbesar ya di dunia ini seperti apa? Apakah King Salman juga tahu atau tidak? هل خارج من حرمين الشريفين يتابع بشكل مستمر الوضع الاجتماعي في اندونيسيا الوضع المسلمين في اندونيسيا الملك يتابع جميع امور المسلمين حول العالم ونحن نعرف والكل يعرف ان المملكه هي القائده للدول الاسلاميه بحكم وجود الحرمين الشريفين فلا يخلو عنه ولا يغيب عنه اي موضوع للمسلمين حول العالم جميعا وبالذات أندونيسيا لأن أندونيسيا تعتبر من دول المقربة إلى قلبه ويعتبرها دولة عظيمة بحكم وجود أكبر نسبة من المسلمين فهو من اسمه خادم الحرمين الشريفين. Ya, beliau menyatakan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz itu selalu memonitor semua seluruh peristiwa yang terjadi di dunia Islam dan juga selalu memonitor juga persoalan yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia dan tentu saja termasuk Indonesia, dan beliau tidak pernah absen untuk memonitor terhadap semua persoalan yang terjadi khususnya karena Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Dan itu yang membuat beliau selalu dan khususnya Indonesia juga dekat di hati Raja Salman bin Abdul Aziz. Oke, nah ada informasi juga dalam kunjungan ini juga salah satu yang jadi prioritas adalah kunjungan ke universitas-universitas di Indonesia. Itu di mana saja nanti yang akan pasti akan dinanti-nantikan oleh para adik-adik mahasiswa, kira-kira di mana saja yang sudah dipastikan akan dikunjungi? نحن نسمع على أن هناك زيارة إلى الجامعات و ما هي الجامعات بالتفصيل خاصة أن طلاب الجامعة أعتقد أنهم سينتظرون يعني لهذه الزيارة
الكريمة. البرنامج وضع من قبل الحكومة الأندونيسية، ولا أعتقد هناك زيارات الجامعات. ربما يكون هناك زيارة للبرلمان، وربما زيارة لرمز أندونيسيا اللي هو مسجد الاستقلال، ولكن جامعات لم يذكر من قبل الأندونيسيين أي زيارة. Beliau menyampaikan bahwa pengaturan kunjungan itu berada dalam protokol dari pihak Republik Indonesia. Beliau tidak ingat apakah universitas itu masuk dalam rangkaian kunjungan tersebut, tetapi yang beliau dapat sampaikan bahwa diantaranya adalah parlemen dan juga simbol Indonesia yaitu Masjid Istiqlal. Oke, okay. Nah terakhir, karena tadi sudah diketahui kan paling tidak Raja sudah terus memonitor apa yang terjadi di Indonesia, ada tidak kemungkinan akan bertemu dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia? هل سيتم مقابلة خادم الحرمين الشريفين مع مع يعني الأشخاص البارزين في الجمعيات الإسلامية؟ بالتأكيد، يعني خادم الحرمين ودولة إسلامية وتحتضن جمعية إسلامية كبيرة، بالطبع سوف يكون هناك لقاء، ولكن سوف ينظم هذا اللقاء ويختار هذه الرموز هي الحكومة الأندلسية. Beliau menyatakan tentu saja akan dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, karena ya Islam adalah Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, tetapi cara apa namanya protokol acaranya itu akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan termasuk dalam pemilihan tokoh-tokohnya itu semua dipilih oleh pemerintah Indonesia, gitu ya? Indonesia. Jadi kalau ada yang mau secara cair atau fleksibel saja sebagai saudara se-Muslim begitu ya, ini tidak mungkin, agak susah begitu atau seperti apa? هل هناك إمكانية لمشاركة المسؤولين الجمعية الإسلامية التي لم يتم تحديدها من جهة الحكومة لمقابلة خادم الحرمين؟ نحن نتبع ما تقترح الحكومة الأندونيسية. Beliau mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi mengikuti apa yang disampaikan atau diarahkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, okay. Nah kita tadi sempat dengar juga, terakhir saya belum sempat tanya tuh tadi, ketika ada kerjasama di bidang selain keamanan, infrastruktur dan kelistrikan, ada juga tadi dikatakan soal haji. Yeah. Ada kabar baik soal kuota untuk Indonesia? Teman hadir mudu mudu, yani dari mulfit nazar teman mudu al qarasil al hujaj hal hunaka al bushra li ziyadat عدد والله اللي أعلنوا أنه سوف تعود العدد كما كان سابقا، لأنه خفض الرقم بناء على أعمال الصيانة في الحرم، فانتهت إذا انتهت الأعمال في الصيانة يعود الرقم كما كان، وهذا ما أعلنه وزير الحج الأستاذ لقمان بعد زيارة المملكة، أنه أعيدت الحصة السابقة كما كانت لأندونيسيا. Ya, dapat disampaikan bahwa terkait dengan kuota haji, maka itu akan kembali seperti semula. Seperti diketahui bahwa kuota itu berkurang karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram, dan ketika proyek itu sudah selesai, itu akan kuotanya akan kembali seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama Bapak Lukman Saifuddin, di mana beliau setelah berkunjung di Arab Saudi, beliau mengatakan bahwa kuota itu akan kembali seperti semula setelah perluasan proyek perluasan Masjidil Haram itu selesai. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin ada pesan moral juga yang bisa diberikan Pak Dubes ya, selaku mewakili sebelum Raja ke sini, mungkin melihat kondisi situasi yang ada, mungkin Indonesia saat ini sedang banyak cobaan dan ujian begitu ya. Mungkin ada message sebagai sesama saudara yang bisa disampaikan kepada umat muslim. Ma hiya tawsiyat saadatikum lil muslimin fi Indonesia allati tuwajihi fi dat yani al mashakil al mustarib fil bilad. اقول للشعب الاندونيسي ان الفتن تعصف في الدول الاسلاميه و تشعل فتيلتها الفتنه هذه، ولكن انا أجد في الشعب الأندونيسي أنه شعب ما شاء الله طيب، شعب متسامح، وشعب لطيف جدا، وهذا ما وجدته في المظاهرات السابقة التي حصلت. حكمة الحكومة الأندونيسية وتفهم الإخوان المسلمين هنا لحفظ الأمن في هذا البلد والابتعاد عن الفتنة. Beliau menyatakan bahwa
beliau menyampaikan kepada umat Islam di Indonesia bahwa seperti diketahui saat ini ada begitu banyak fitnah yang disematkan, dialamatkan kepada umat Islam, termasuk di Indonesia, dan fitnah itu terus menyala. Tetapi beliau menyampaikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang baik hati, bangsa yang toleran, bangsa yang lembut. Dan beliau mengamati dari demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia, beliau beliau dapat melihat kearifan dari pemerintah dalam menangani demonstrasi tersebut, dan juga ada semangat dan pemahaman yang tinggi daripada demonstran untuk senantiasa menjaga keamanan di keamanan dan stabilitas situasi di Indonesia. Baik, thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you so much. It's really heartwarming to have you here. In Apa Kabar Indonesia Malam, terima kasih. Kita sangat mengharapkan juga kunjungan ini punya makna yang juga historical ya untuk Indonesia. Dan kita lihat nanti bagaimana tanggal 1 sampai 9 Maret kalau tidak salah ya, Mas Malaysia yang sudah diberikan. Okay. Terima kasih, Mr. Ambassador.